Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu sederhana dan saya yakin banyak yang suka. Oke, langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di depan saya kali ini sudah ada satu buah power supply mini dan juga lampu-lampu bekas yang saya beli di rongsokan. Contohnya seperti ini. Ini adalah lempengannya. Kenapa saya suka sekali beli lampu di rongsokan padahal ini sudah bekas dan juga rusak? Yang pertama, lampu-lampu dari rongsokan itu sangat murah. Sekilonya cuma 3 hingga 5.000. Dan sekilo itu dapat banyak sekali, apalagi jika kita mendapatkan lampu jenis emergency. Bisa kalian bongkar, ada baterai di dalamnya. Baterai ini jika kalian beli di toko elektronik, jika masih normal, ini harganya 10.000 untuk satu buahnya. Ini adalah baterai cas. Jadi anggap saja ketika saya beli 1 kilo, saya mendapatkan lampu jenis emergency dan baterainya masih bagus, ini sudah balik modal, malah untung. Untuk alasan utama yang kedua, saya dulu memang sekolah elektronika. Jadi memang hobi otak-atik seperti ini, apalagi dari barang bekas. Ini saya sangat suka sekali. Dan kali ini saya mau berbagi sebuah ide kreatif dari lampu ini. Ini nanti mau saya gerinda saja, biar lebih unik. Kali ini untuk lampunya saya pakai satu buah saja terlebih dahulu. Kemudian di sini saya pakai satu buah power supply. Nah, kali ini mungkin kalian akan suka dengan cara kerja dari power supply yang saya praktekkan. Jadi nanti ini sangat bermanfaat sekali jika kalian hobi otak-atik. Untuk power supply yang saya punya ini adalah versi sederhananya. Jadi untuk pemula pasti langsung paham. Di sini ada layar, layar ini menunjukkan bahwa voltase yang keluar di sebelah sini berapa. Ini untuk outputnya ya teman-teman. Untuk bagian ujungnya saya tambahkan sedikit kawat, biar ini lebih mudah untuk tester, karena ini lancip. Jadi tinggal kalian putar saja di sebelah sini, kalian butuh tegangan berapa. Ini ada 1 volt. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 volt. Berarti ketika di sini menunjukkan 8, ini tegangan yang keluar adalah 8 volt. Yang hitam ini negatif, yang merah adalah yang positif. Jadi dengan alat ini kalian bisa langsung jago elektronika. Oke, saya contohkan. Semisal kita adalah orang yang tidak tahu tentang elektronika, awalnya tidak tahu sama sekali. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki lampu ini ya? Mungkin kalian bisa menggunakan alat ini. Saya contohkan, di sini kan ada 2 pin, ini negatif, ini positif. Power supply-nya kita setel di tegangan paling rendah terlebih dahulu, di kelipatan 3. Jadi nanti kita cek di 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Kita di paling rendahnya dulu, di 3 volt. 3,1, lebih sedikit tidak masalah. Sekarang tinggal kita tempelkan. Tidak menyala, tidak menyala, ini juga tidak. Coba kita balik. Hasilnya sama, tidak mau nyala. Sekarang kita naikkan di 6 volt, tetap di kelipatan 3. Oke, 6 volt. Kita tes, apakah menyala? Kita balik. Tetap tidak mau nyala, berarti kita naikkan lagi di 9 volt. 9,3, lebih sedikit tidak masalah. Sekarang kita tes, apakah menyala? Ini tidak nyala. Coba kita balik. Nah, ini sepertinya nyala. Oke, menyala ya teman-teman. Nah, ini menyala. Berarti ini menyala di tegangan 9 volt. Setelah ketemu seperti ini, kalian catat ya teman-teman. Berarti lampu yang kita perbaiki kali ini adalah lampu 9 volt. Sekarang kita cari jalurnya. Jalurnya lampu ini menyala berapa buah? Kalian cek seperti tadi. Menyala 2 buah. Tidak begitu terlihat di kamera, coba saya gelapkan dulu. Nah, menyala 2 buah. Setelah menyala seperti ini, kita beri tanda. Berarti ini gandengannya yang ini. Kita cek lagi di sebelahnya. Ini ada 2 juga. Kita cek sampingnya. Ini juga nyala. Di sampingnya juga nyala. Kita cari mana yang mati. Ini juga nyala. Nah, sepertinya ini yang mati karena ada titik di tengahnya. Nah, ini mati. Sekarang yang ini
ini juga nyala. Mantap sekali, sekarang kita sudah mendapatkan lampu yang bisa menyala. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rangkaian, yang ini tidak usah kita pakai, ini sudah putus. Setelah itu kalian perhatikan 2 rangkaian yang saya buat ini. Ini ada gambarnya, adalah contoh perbandingan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Perbedaannya seperti ini. Ini untuk rangkaian seri negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini ibaratkan lampu. Dan untuk paralel, rangkaiannya seperti ini. Negatif ke negatif semua, positif ke positif semua. Kalian perhatikan dulu. Jika sudah paham, sekarang kita lanjut ke lampu yang kita akan modifikasi ini. Di sini berarti ada rangkaian paralelnya. Ada 2 lampu, karena kita tadi cek di sini negatif semua, di sini positif semua. Ini adalah contoh dari rangkaian paralel. Di paralel 2 buah lampu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 7. 7 rangkaian paralel yang dirangkai seri, karena ini mengikuti satu jalur. Keluar dari sini, ini naik sebelah sini, keluar di sebelah sini. Berarti ada 7 rangkaian paralel yang di seri. Sekarang untuk rangkaian serinya kita buang, kita beri tanda. Ini kita potong. Berarti setiap batasnya ini kita potong. Oke, kita potong seperti ini. Kita jadikan rangkaian paralel semua, tidak ada yang seri. Untuk jalur serinya sudah saya putus semua. Sekarang tinggal kita buka jalurnya, yang atas 1, yang bawah 1. Masing-masing kita buka agar nanti mudah untuk kita solder. Setelah seperti ini, kita siapkan 1 buah kabel, kita ambil tembaganya saja. Sekarang tinggal kita solder. Untuk jalur yang tengah, kita sambung semua ke tengah. Yang lingkaran luar juga kita solder, kita jadikan 1. Setelah seperti ini, tinggal kita sambung kabel. Yang luar 1, yang dalam 1. Sekarang tinggal kita rapikan. Masukkan ke casing lampu. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah jadi sebuah lampu 9 volt yang bisa menyala kembali. Dari rongsokan, sekarang jadi sebuah alat yang bermanfaat. Jadi untuk lampu ini, saya jamin awet ya teman-teman, karena saya menggunakan rangkaian paralel. Meskipun nanti mati 1, sebelahnya tetap bisa menyala, tidak seperti rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, 1 mati, jalurnya terputus dan mati semua. Kalau paralel tidak, rangkaiannya masih ada di bagian atas dan juga bawah. Jika mati 1, tetap bisa menyala yang samping-sampingnya. Pertanyaannya, kenapa pabrik tidak pakai rangkaian paralel semua? Jawabannya saya tidak tahu, karena banyak sekali yang menanyakan seperti itu. Tulis saja di kolom komentar jika kalian tahu apa penyebabnya. Nah, langsung saja kita tes ya teman-teman. Ini adalah lampu 9 volt. Jadi kalian bisa menyalakannya pakai adaptor yang 9 volt juga. Untuk adaptor 9 volt sendiri, ini harganya di toko elektronik ada yang 15.000, ada yang di bawah 10.000, ada juga yang harganya mahal. Kali ini sebagai contoh, saya pakai input dari power supply ini saja, 8,9. Nah, ini 9 volt. Saya pakai di tegangan 9 volt. Nah, ini sudah 9 volt ya teman-teman. Coba kita tes apakah nyalanya terang. 1, 2, 3. Tidak menyala. Oh, mungkin terbalik. Coba kita balik. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat terang sekali.
Mantap sekali bukan? Ini sudah sama seperti lampu pada umumnya. Ini sangat terang, padahal di atas saya ini ada cahaya yang sangat terang sekali. Coba saya matikan dulu lampu utamanya agar lebih terlihat di kamera. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat terang ya teman-teman. Ini posisi gelap. Coba saya cabut dulu satu. Posisi gelap seperti ini. Tetap di 9 volt. Saya jamin lampu ini awet. Karena tadi sudah kita tes, ini adalah chipnya 9 volt. Hasilnya seperti ini. Mantap sekali bukan? Semoga video dari Inspirasi Usaha kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah yang suka elektronika. Kalian bisa modifikasi atau otak-atik sendiri barang-barang elektronik yang sudah rusak di rumah kalian. Sangat keren. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Kalian perhatikan, sangat terang. Ini mantap sekali. Super terang ya teman-teman. Ini dari merek apa ini? Merek Hanox. Berarti lampu chipnya ini yang bagus. Super terang. Sangat keren. Saya matikan dulu, sangat silau. Nah, ini masih menggunakan lampu yang sama.